Okay, kita sambung sesi live kita dengan YB. Itu YB. Tempat kejadian kan, di mana limpahan air itu akhirnya melimpah ruah, dan antara sebab kerana tidak cukup tampungan memandangkan air hujan naik daripada biasa, dan kadang-kadang saliran terganggu, termasuk juga kolam tadahan yang telah diakui oleh kementerian kira 2 tahun lepas masa saya bawa dalam kamar khas. Tapi projek 30 juta ringgit masih lagi tidak mampu untuk menyelesaikan limpahan air, khusus bila hujan datang dengan lebat. Maka mau tidak mahu harus dalamkan perparitan dan harus pastikan semua kolam tadahan berfungsi dengan baik. Pengerusi di sampah penduduk Rumah Barat, so dia yang menguruskan tentang dia bagi papasan kat siapa? Dia bagi papasan yang mana yang terlibat. Dia akan bagi. Mana bab dia kebab? Mana kak? In the middle. Boleh ke macam tu? Kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pengurusi Persatuan Rindu ucapkan selamat datang kepada YB Nurul sebagai ahli parlimen dan penduduk-penduduk yang mengalami masalah banjir tempoh hari. Hari ini saya bertemu mesra, mengajak Nurul bertemu mesra dengan penduduk. Setahu kita, Nurul pun tak pernah berhubung dengan kita dekat penduduk kita. Hari ini bila masalah berlaku, kita, saya sebagai pengerusi bawa YB Nurul sebenarnya apa yang dipahamkan ahli, apa-apa masalah kita tunjuk kepada ahli parlimen untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi saya tak ada apa cerita, saya cuma memperkenalkan kepada penduduk saya, dan untuk itu saya dengan sumbangan yang lagi ada pemaju, saya serahkan kepada YB untuk memberi kepada sekurang-kurangnya tanggungjawab kita dah bagi pada ahli parlimen. Ya, itu saya. Terima kasih. Sekiranya ada apa-apa ucapan YB untuk penduduk saya, dipersilakan. Baik. Terima kasih, Bani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi, alhamdulillah dalam beberapa
keluarkan sarang pun tak boleh. Dia terpaksa bergantung kepada pihak DDPR, Datuk Bandar dan juga Kementerian Wilayah. Di 3 tahun lepas, kita bawakan dan DDPR memutuskan RM32 juta. Diluluskan bagi kerja-kerja penaik tarafan sama ada saliran, lokap dan juga kolam tadahan, kerana ia semua berkait. Kadang-kadang pembangunan di atas bukit yang terkesan lereng bukit. Jadi dalam kawasan yang terkesan antaranya Kampung Pasir, kita hadapi masalah kerana tidak ada apa-apa pembangunan ke struktur yang pecah. Yang ada hanya kemajuan-kemajuan yang berlaku, projek-projek yang dibangunkan, tapi tidak ada sesiapa yang mahu mengambil tanggungjawab. Jadi itu masalah kami kadang-kadang untuk mendesak bagi pampasan diberikan. Jadi alhamdulillah hari ini berkat Usaha Bandin, Seri Zaha juga bersama tempoh hari dan juga saya ingin sebutlah kerjasama pengaju yang juga bersedia. Jadi dapatlah kita memberikan sedikit pampasan dengan penegasan bahawa ia tak boleh berhenti di sini. Banjir kilat ini ke musim. Kadang-kadang mungkin minggu depan, depan ni, kadang-kadang bulan depan kita akan mengalami musim hujan. Dan ketika itu berlaku, sekiranya tapak tadahan, sekiranya infrastruktur tidak mencukupi ataupun ada kelemahan dan sebagainya, dia akan melimpah ruah mengakibatkan juga gangguan dan kerosakan dan juga kerosakan barangan dan juga kesanlah. Jadi kerana itu, saya berharap selepas daripada ini, kalau sesiapa yang mahu membawakan isu kepada kami, kami bawa ke kamar khas parlimen. Baru semalam, kita bawakan isu jalan-jalan struktur di Taman Sri Sentosa yang termasuk dalam longkang yang disumbat dan sebagainya. Kalau di Selangor ada Adun. Dia ada ahli parlimen, ada 3 orang ahli Dewan Undangan Negeri. Adun boleh bantu, ahli majlis dan sebagainya. Tapi di Kuala Lumpur, sejak akhir 60-an, kita dah tak ada ahli Dewan Undangan Negeri, yang ada ahli parlimen, Datuk Bandar dan Menteri Wilayah Persekutuan. Strukturnya berlainan. Jadi saya pokok sangat-sangat kerana walaupun kadang-kadang terasa macam post movement sedang serat, tapi insyaAllah pada saya ada satu cara kita boleh selesaikan kalau orang setia banding dan penduduk sendiri dibangkitkan. Mau tak mahu, bila kita bangkitkan dengan lebih mudahlah dapat cari penyelesaian. Jadi insyaAllah saya pun juga kalau ada hari-hari yang hujan dan sebagainya, ada masalah-masalah utama yang dapat dilihat, ada beberapa penduduk bangkitkan kepada saya, contoh ada pembuangan sisa kilang yang haram di sekitar, itu juga mereka ada bangkitkan. Itu sangat membantu. Jadi yang penting kita jadi mata-mata masing-masing. Jangan kita fikir tak mau jaga tapi kaya orang. Kadang-kadang kalau kita prihatin, tentu dapat membuahkan hasil buat masyarakat. Baik, setakat itu, Teri Zahar ada tambah? Ya, betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abang Din dan juga Adik Malik dan juga tuan-tuan dan perempuan yang hadir pada petang ini. Saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada pemaju kerana dengan komitmen beliau memberi sedikit sumbangan yang dapat meringankan beban tuan-tuan dan perempuan yang telah menghadapi ada untuk tempoh hari di kediaman dan juga kedai masing-masing. Semoga dengan bayaran ini kita dengan dapat meringankan dan juga saya berharap kepada pihak pemaju supaya lebih kuat pemantauan dari masa ke semasa supaya kejadian yang berlaku ini tidak akan berulang lagi di masa akan datang. Itu saja. Sekian, terima kasih. Saya tak kira kita tinggal untuk buat
Jadi gambar tersebut ada saya maklumkan dia. Rumah-rumah. Di rumah, dalam rumah. Dalam. Ni, bagi. Thank you.
Puan Rosita binti Abu Hasan. Muhammad Samsul. Muhammad Jamaluddin bin Ismail. YB. Yeah.
Batu benda Melaka ada dekat KL Pantai Dalam, sama dengan coconut shake batu benda. Harga dia tak tinggi, biasa RM3.50. Beza yang orang lain buat tu jauh, tak sama. Jurang tinggilah, bajang pula. Tapi yang orang makan tu pakai sekali, yang saya tengok dia datang lagi lah. Itu yang terbaik saya lah. Bang, yang ni perisa lain. Jangan lupa bagi semua, bila masa berlaku banjir kilat, hubungi bukan sahaja rukun tetangga, satuan penduduk dan juga ahli parlimen anda. Kalau Selangor adun, kita harus pastikan pemaju bersikap lebih bertanggungjawab dan mengambil kira prasarana semasa mereka sedang membangunkan sesuatu kawasan khusus dalam insiden banjir kilat. Okay guys, makan dulu.